Oke guys, ini kita mau jemput operator dulu ya. Mau jemput operator sama helper. Oke guys, kita pergi jemput dulu ya mereka. Ini udah sore ya. Pergi, ikuti terus ya kawan-kawan perjalanan kita. Oh, itu ada quick di depan. Jalannya mantap. Ini panas ya, makanya bagus ini jalannya. Kita ada sampai di satu alat ya. Oke, kita menunggu ya kawan-kawan. Jemput dulu bocah ini, satu ini dulu. Beko angkat namanya. Ini namanya beko angkat, helpernya ya. Dia masih siap-siap, ngecek dulu ya. Ngecek-ngecek pintu-pintu semua biar aman. Pastikan dulu udah terkunci semua, baru pulang. Orang udah turun ini, ah. Nih, badan kurus, perut buncit. Berapa jam? Hah? Koma lima. Iya. Kurang koma lima. Ya udah naik. Udah, apa? Iya pas itu, 85 ya? Iya, 85 depan. Iya. 9 itu. Dah. Ya. Mengalirkan airnya. Iya. Ngapain? Korek. Pasang pilar ya? Iya. Korek kok ya? Tempat tahu itu. Korek kok pilar dah. Oh. Iya. Iya. Oh.
semuanya guys. Nah ini ada satu titik lagi nih, parah juga jalannya nih. Oke, kita udah lewati jalan rusak. Kita OTW jemput lagi alat yang tadi ya, bolt operator sama evernya. Ini apa ini lah, bocil-bocil ini. Aduh, bocil-bocil. Apai? Ah, awas jatuh. Tenggelam kau. Oke, kawan-kawan, lanjut lagi kita. Kita mau jemput lagi yang operator sama ekor yang PC 110 ya. Yang PC 110. Nanda udah pulang ya? Ah, udah pulang si Nanda. Nanda. Ah, itu dia masih bantu loading buah, kawan-kawan. Oh. Oke, kawan-kawan, kita nengok nih, dia bantu loading buah loh ya. Itu dia bantu loading buah ya kawan-kawan. Ya ini buahnya banyak kali ya kawan-kawan. Jadi bantu loading buah dulu.
dikit lagi tuh kawan-kawan ya. Tunggu sebentar ya. Iya iya. Tinggal itu kan? Iya. Aman itu. Gas lah. Beberapa hari baru ngeluarkan. Berapa ton lagi? Kalau di dalam itu kan 40 ton masih. 40 ya? Kemarin 100 ya? Iya, lebih. 100 itu. Lebih lah sama panen semalam. Iya. Berapa hari ini kan? Iya. Banyak memang. Buah 2006 ini paling banyak, Bang. Masih ada lagi yang hari ini ada mana lagi? Iya, besok masih keluar ke sini lagi. Yang di pada belakang, saya udah di dua-dua. Tapi jalan situ bisa lewat, Pak? Ya harus di Pak Awal ini. Oh, nggak bisa lewat, masih belum lah? Belum ini, ini tapi harus dicodok. Udah diganjal ini? Kayu sudah, batu sudah. Oh, nggak mau juga? Anu Pak, ngisep dia. Iya. Tapi mudah-mudahan aja, kalau nggak hujan, baca ini. Iya. Panas hari ini? Kemana Pak ya dikejar cuma buah ini, jalan tidak bisa. Iyalah. Ya kemarin disuruh lewat sana, kalau lewat sana Pak semakin parah. Iyalah. Tambah hancur jalan kan. Lah tadi sana traktor ya, tanah merah ya nggak bisa lah. Traktor kosong aja tidak pacat tadi pagi. Mau narik Pak GM tuh. Iya. Kepuro ya. Kepuro di 16 sana. Yang mobil putih. Oh. Triton putih. Triton putih. Oh dia pakai itu ya? Iya. Kan GM mobil dia kan, mobilnya kan mobil apa itu? Fortun. Iya. Fortun apa lagi yang Triton yang enggak layak? Iya. Kemarin aku di situ lah, sore-sore mau jemput orang ini. Turu aku di situ. Ini enggak double ya, Kang? Double kan? Double pun kalau udah masuk lumpur. Enggak bisa, Kang. Enggak baca. Traktor segitu ban besarnya puruk kok. Kepuruk. Ah itu tuh, ah motor itu ah tenggelam itu. Dalam kali ya gila itu. Itu motor itu kan hilang itu tadi. Tinggal badannya nampak, badan orangnya. Ini mending nanti nambah di simpang sana. Tiga titik ya? Iya. Oh gila. Kalau sini mending Kang, tinggal satu titik ini aja kalau kita dorong. Tapi iya. Lewat center 2-3. Oh banyak. 2 blok. Gak bisa. 1-2-3-4 blok harus rolling alat ini. Iya hancur itu. Tambah hancur. Ini bolondolan di sini enak ya, tinggal sapu aja. Iya, tanah bersih. Kalau ada sopel itu kan? Ah. Ush. Oke, Kang ya? Iya, Pak. Wah, ngeri. Buahnya banyak kali. Yang restan. Oke kawan-kawan, sambil kita lihat dia loading buah ya. Sambil kita lihat eskapatornya bantu loading buah. Beko. Woi Beko. Angkat Beko sini tu tengok dulu. Nih. Tengok sini. Hei. Beko.
Eh Beko, Bang Beko. Buka baju gua tadi situ. Teman tadi. Kurus, perut buncit. Nampak lagu tadi. Ya iyalah. Anjay. Ini judulnya OTW jemput Angelo atau jemput Lonte. Paling dua-dua paket lagi dah. Dua-dua paket lagi selesai ini. Hah? Besar-besar juga buahnya ya. Utang dia enggak dibayar-bayar masalahnya. Tangan ini berat duit. Dan enggak rokok korek buat lari. Iya. Kok kasih dia? Oke kawan-kawan, sebentar lagi udah siap dia nih meloding. Oke, ikuti terus ya perjalanan kita sampai pulang ke. Mau jemput dulu operator Beko Later. Mana ini? Bila itu di depan apanya? Hah? Apa nampak itu? Nampak itu. Ah! Apa? Ah! Oh. Tadi lo yang buat situ masuk. Gila dibuang. Mantap. Mau jom tadi dekat. Tepuruk katanya tadi orang SM nya. Apa nih? Sama GM. Tadi mana katanya? Di sini ya? GM nya? Iya, center 2. Lulusan center 22 itu ya? Masalah atau mana? Dua jondel gak sanggup. Dia pakai mobil Triton putih. Apa nih gak sanggup? Pasang gue menarik mobil itu buruk dia. Mobil Triton itu? Triton yang warna putih. Nggak sanggup. Nggak sanggup katanya tadi. Yang tadi, awang, mas tadi. Ini kayak mana bisa keluar? Nggak tahu, terakhir ntar pakai apa dia. Beko Loader atau apa? Kriman lah, sama kriman. Tuh, tengok. Itu di sana itu masih dia. Beko Loader ya. Itu? Itu dia tuh depan. Hah? Depan kan dia itu. Dari tadi kok udah lewat dia kok. Hah? Apa ya jalan ini mungkin? Ini, oh, iya. Satu lubang ini. Hah? Iyalah. Bagusnya tuh hancur ini. Ini dia tadi pasang. Main juga. Main. Oh, gila. Ada dikasih apa? Kopi tadi. Ada. Enggak ada. Memanglah. Biasa bos. Kecil lagi nih biasanya. Mundur apa itu jam-jam aja tadi enggak mau dia. Walaupun malas. Di depan tadi kan mundur itu. Gendut itu. Baju merah tadi. Oh, yang tadi ada kesini dia tadi ngomong sama aku. Bicara. Itulah yang bilang. Tanya bang ini. Aduh. Disuruh lewat dari sana lebih parah lagi katanya. Banyak kali lubangnya. Iyalah. Gas.
belum dulu. Gaspol cepat. Awalnya gaspolnya. Oke guys, jadi begitulah. Supaya lebih kolotornya itu. Begitulah. Kura-kura. Begitulah kura-kura. Kura-kura jalan. Ini tuh setengah enam. Lapar. Masih dia, dia kok masih kedip-kedip ini. Jalan terus ya. Masih jalan terus ya. Ada 10 menit tadi. Coating 2 tadi. Yang ikut panen suaminya, ikut suaminya panen tuh kosong-kosong. Waktu aku bilang kan, waktu sore ini pasti masuk alam gaib itu nanti. Ngeri kali ya punya. Lari 60 aja belakang udah gelap. Nanti lagi kita ya guys, menanti dulu kita guys. Lagi perjalanan pulang nih. Ini supir bekonya ada naik ini belakang. Anak-anak ada punya anak sini banyak. Iya, penting kita bedakan mana yang gadis, mana yang masih apa gadis. Mama tahu kita. Pertama kami datang dulu sini sama Iwan. Lari sore ini sambil makan abu dia. Beraga makan abu sama aja. Yo, ya sehat. Gaspol gas. Biar dapat tadi makan aku ini, biar dapat ya. Iyalah, sebenarnya ini.
Bende. Kemana bos? Dari mana? Pos sapam. Oh, banyak kali. Bocil-bocil ini. Terus air ya. Satu, lima, dua. Itu dua menit. Oke, kita masuk ke alam gaib. Saudara-saudara, guys. Ini kita mau masuk ke alam gaib. Kita lupa ada alam gaib ya. Ngeri ya. Itu 22%. Ini udah siap-siap turun nih, mau tampung ini. Ayo. Siap-siap turun, mau tampung terus ya. Bukan tampung, apa kasihan juga lo jatuh. Iya, lo jatuh tuh, mereng itu. Itu masuk parit itu. Ngeri kali itu. Nah itulah bahayanya. Oke guys, ini kita mau masuk. Mau melewati sungai, jembatan sungai yang dicuci sama amphibious excavator. Oke, ini ada bapaknya tangga dan dia masuk alam gaib. Jembatan baku. Tadi kasih pade itu dia. Kenapa? Itulah. Oh. Katanya mau balikan ponton. Oh, iya. Masa udah dibalikan dah. Kasih. Iyalah. Lagi yang loring, disuruh loring ke KM 13 ujung. Wah. Hancur lah treknya, aku bilang. Iya. Berapa kilo itu? Gila. Dari sini ke sana aja udah jelas 2 kilo. Sebelas, dua belas, tiga kilo masuk ke dalam lagi ke ujung pendalaman pula itu katanya. Kenapa mendalami rentang mana nggak bisa makan. Gue bilang nggak usah di situ aja lah, bagus.
baik kan masih dibutuhkan di situ. Balik-balikan ponton, balik-balikan trek. Di sini gua masuk. Cari tadi nggak ada. Mungkin masih sungai situ semalam kan. Pasang di situ kameranya. Sama dia? Iya semalam. Udah itu apa nih ulu? Hah? Operator. Si Amin. Muda itu. Operator muda. Tapi anaknya ada dua tuh. Makanya aku bilang anak-anak ada punya anak itu. Oke guys, ini perumahan 12.000. Pasti KM12. Ini ya KM12 ya. Oke, itu ada penampakan ponton di sebelah kanan. Ponton amfibiusnya eskavator itu belum dibalik kan? Belum. Ah, sempat. Hari katanya mau dibalik tadi. Sempat. Udah jalan ke sana lah, jadi di sini. Nah itu treknya tadi balik kan, mau dilas juga itu, balok-baloknya banyak pecah. Boh, apa yang apa? Gesek itu bolong dia. Balok-balok itu sebetulnya bisa ngapung juga itu. Itu nggak diganti tuh kalau pecah kayak gitu? Di apa? Dilas timbun lagi. Itu pembalap guys, itu depannya itu asli pembalap itu. Kita kasih dia makan, kasih paham dulu dia ya. Kita walau gaib. Kita walau gaib itu gimana? Banyak situ gak? Sam. Buh. Yang balap-balap kalian ya memang balik lagi kan? Balik lagi dia, balik dia. Nyeting lagi nyeting motor itu. Main kuasa tadi nanti. Parah. Lebaran, lebaran wes. Oke guys, bentar lagi kita udah mau nyampe. Tem kita ini udah masuk ini. Ini punya kabun. Ya, punya kabun ya. Us, aduh. Tek, nona-nona ini. Tak mau klik sih. Tidak. Oke guys. Kita begitu lah kura-kura. Sampai ya guys. Oke, nanti yang mengikuti dari awal sampai akhir ada ini bonus tadi Pak Nenggolan. Bonus dari Boselan. Ada ini yang namanya giveaway. Giveaway. Yang punya YouTube yang kasih away. Bonus saudara-saudara. Oke. Okay. Oke okay, guys ya. Ini kita sampai guys, ini camp kita ya. Nah, itu itulah kurang-kurang banyaknya barang-barang itu. Ini nampak-nampak barang-barangnya ini semua nih. Ini kurang-kurang ini. Nah, pasukan border turun. Oke, ini pasukan border itu aslinya. Oke kawan, nah itu sampai jumpa. Pasukan border sampai jumpa lagi di episode yang akan datang ya teman-teman. Kalau lanjut nanti kita bikin part 2 nya ini. Rokok Pak D itu Pak. Oke kawan-kawan, sekian dulu videonya ya, sampai jumpa lagi di next part ya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Salam sehat dan salam sejahtera buat semuanya.